Alright, so yang pertama kamu dipersembahkan dengan maklumat baki. Yang ni pun tu ramai salah baki awal. Okay, semua orang sila masukkan dulu baki awal sekarang. Saya tak mahu angka lagi. Sila masukkan baki awal sekarang. Ambil satu markah yang pertama. Dah, buh nombor sendiri. Baki tunai. Baki semua jenis tunai. Ingat ya tu, baki semua jenis tunai. Okey, jawapan dah 30235. Tu saya kata semua jenis tunai. Bank tu tunai lah, tunai di dalam bank. Semua jenis tunai. 30235. So abaikan ABT, lekapan dan premis. Ambil tunai runcit, tunai dan bank tu dah kata semua jenis tunai. Okay, maklumat berikut adalah anggaran terima dan bayar. Ha, yang ni yang masalah ni. Kamu tak pandai kira yang peratus net-net tu dengan yang pecah hutang kredit tunai tu. Yang tu yang duduk selaruh tu. Ramai yang salah yang tu. Okay, tak apa lah, kita tengok. Pada bulan Mac, jualannya adalah RM65,000. Jualan Mac RM65,000. Okay. Jualan setiap bulan meningkat 10% daripada bulan sebelum. Okey, tak apalah. 30% adalah tunai. Jadi yang kredit berapa? 70 lah. So kredit kreditlah 70 lah. Tempoh kredit sebulan. Jualan masuk kat mana? Penerimaan. Jadi bila ada jualan dengan yang secara kredit, dia akan ada dua butiran, iaitu jualan dan akaun belum terima. Dia akan ada dua butiran, iaitu jualan dan juga akaun belum terima. Okey, kita buat kira, kita kira. Jualan. Okey, faham balik cikgu pernah habaq ni dulu. Yang jualan tunai maksudnya masuk bulan yang sama. Nah, kalau yang bahagian tunai tu maksudnya bulan yang sama. Yang secara kredit dia kata tempoh kredit selama sebulan, maksudnya kamu kena anjak satu bulan lah, anjak satu bulan. Anjak sebulan yang kredit. Bahan maksud anjak, kalau tak pun tukarlah bulan depan. Nah, macam tu lah sebab dia kata sebulan lah, kita ambil bahasa mudah lah, bulan depan. Lagi anjak tak faham lah, anjak. Alright, tengok satu-satu, dia bagi angka March. March RM65,000. Ha, pecah 30 70. Ha, kira. Ha, buat 99. Tak apa, buat 99. 65,000 kali dengan 30% dapat 19,500. Okey, yang 70% dapat berapa? Nah, tolak baliklah, kamu tolak balik saja, tolak balik dengan 65,000 dapat 45,500. Okey, sekarang isi. Yang tunai bulan sama, yang kredit 70% tu bulan depan. Isi ya. Bulan sama yang mana? Angka berapa bulan sama? 19,500 bulan yang sama. Yang kredit yang 70. Nah, takut kamu takut semua confuse ah. 30% 70%. Yang hutang masuk bulan depan. Okey, bulan Mac yang hutang 45,500 masuk bulan depan. Letak kat mana? Ha, baris yang ni ABT tapi letak lajur April. Nah, anjak sebulan hutang banyak bulan depan. Ha, so masuk 45,000
500. Ha, buat sebulan-sebulan tak apa. Tabuh macam tu, kira. Yang tunai bulan yang sama, bulan Mac. Yang hutang, ha, masuk bulan depan. Okay, kira yang bulan April. Dia kata meningkat berapa berapa peratus setiap bulan? Naik 10. So, kali 1.1. 65,000 kali 1.1. So, jumlah dia dapat 71,500. Okay, pecah dua lagi. Dapat lambat sikit apa? Jadi, dapat makan banyak. Ha, kira pula. Kali 0.3. Ni 21,450. Okey, yang balance tolak balik. Tolak balik 71,500. Dapat 50,050. Okey, buat macam tadi. Yang tunai bulan April masuk bulan April juga. Bulan yang sama. Okey, jadi sini letak abang. 21,450. Yang hutang masuk bulan depan. So April angka hutang masuk bulan Mei. 50,050. Nah, tempoh kredit selama 1 bulan, so masuk bulan depan lah. Nah, angka hutang bulan April, bayar bulan Mei, itu masuk tempoh kredit 1 bulan. So yang kamu kira tu, ha, letak tu kata letak April lah, yang hutang letak bulan depan. Okey, yang Mei pula. Nah, kali lagi 1.1. 71,500 kali 1.1 dapat jual dia punya jualan 78,650. Yang ni yang kredit tak kira lah sebab dah terkeluar apa terkeluar jawapan bulan jawapan. So kamu kira yang tunai saja boleh cukup. Kali 0.3 dapat 23,595. Okey, letak kat bulan yang sama. 23,595. Ada satu tempat lompong. Mana yang lompong? Bulan Mac. Yang ni adalah angka apa? Inilah ABT ni. ABT yang bulan Mac ni bayar. Itulah setulah. Ini yang bulan lepas lah. Ini, enggak. Ini bila ni? Ini 1 Mac. Maksudnya hutang bila? Hutang bulan Februari. So angka ni masuk di bulan Mac. 4,350. Yang ni adalah hutang pada bulan Februari. Sebab ni baki pada 1 Mac ni hutang Februari. Kan dia kata hutang bayar sebulan lewat. Hutang Februari bayar bulan Mac. Dia bagi angka yang sebenar. Macam kamu follow kamu lah. Baru ni ada hutang sebenar masuk angka imbangan juga. Yang bulan first tu, yang bulan belakang baru kamu darab dengan percentage. Okay, baik. Settle lah tu. Ha, tengok ni pula. Belian bulan Mac, RM45,000. Okay, ni maklumat belian pula. Belian dijangka berkurang 20%. Pada April. Ini dia main ayat. Tapi naik semula 15% pada bulan Mei. Nah, ada naik, ada turun. Benda ni kena baca dan fahamkan betul-betul. Semua belian adalah hutang. Semua belian secara kredit, tempoh kredit 1 bulan. Maksudnya beli bayar lewat sebulan. Nah, beli bayar lewat sebulan. Okey, baik. Bila tidak ada belian tunai, jadi untuk nombor 2 ni apa butiran yang ada dalam jawapan kamu? Akaun belum bayar. Masuk sebagai akaun belum bayar di bawah pembayaran. Okey, bulan Mac. Ni belian. Mac dia bagi RM45,000.
So bayar bila? Ah, bayar April. Jadi yang tu tak kira lah. Letaklah bulan April 40 5000. Faham ke cerita soalan tu? Hutang bayar lewat sebulan. Dia bagi tahu kamu belian bulan Mac 45000, so bayar dalam bulan April. So angka letak kat April lah. Faham? Bulan depan turun. April dia kata turun 20%. So nak kali apa? 0.8. 100 tolak 20 tinggal 80%. So sama dengan 0.8. 45000 kali 0.8 36000. So kalau beli April bayar bila? Bayar Mei. So tulis kat Mei 36000. Jadi yang bulan Mei tu biar pi esok lagi kiralah. Ha, naik balik tu tak ada ruang jawapan dah lah. Ha? So yang Mei tak kira sebab dah keluar jawapan. Tapi sini lompong. So ada tak info soalan bagi untuk kamu beli C kat sini? Tak ada. Kalau kata dia bagi kat sini ada butiran akaun belum bayar, ha, kamu ambil isi ke apa kat bulan Mac. Sebab itu hutang bulan lepas. Tapi tak ada. Soalan ni memang tak ada lah. Jadi akaun belum bayar bulan Mac, tidak ada angka yang kamu boleh isi. Maklumat tak lengkap. Nah, maklumat tak lengkap. Okey, baik. Jadi ayat nombor 1 dengan nombor 2 sudah pun selesai. Boleh? Nah, pelan-pelan tengok balik. Nah, tu jangan kira dah lah. Buat setengah, buat sebelah macam tu. Okay, ayat seterusnya. Kadar bayaran pada bulan Mac dan April sama. Dijangka meningkat 10% dalam bulan Mei dari bulan sebelumnya. Okay, kadar bayaran masuk kat mana? Pembayaran. Nah, kita bayar. Ni pun jangan duk silap lah. Duk confuse masuk kat mana pula. Kadar bayaran. So bulan yang sama dia kata Mac dan April. Ha, 250. Yang bulan Mei naik 10%. So kali lah 250 kali 1.1 kali 1.1. So dapat 275. Yang ni selalunya markah dia hanya akan bagi pada angka yang ketiga sahaja selalunya. Selesai yang tu. Gaji pula. Loli Trading menggajikan 3 pekerja gaji bulanan 1000. Pada bulan Mei, seorang naik gaji 25%. Okey, gaji. Masuk mana? Pembayaran. Bulan, 2 bulan pertama tak ada masalah. Gaji berapa ribu? Bulan Mac dan bulan April. Okey, RM3,000 lah. 1000 kali 3 orang. So dapat 3000. Tetapi dalam bulan Mei dia kata seorang naik gaji. So ingatlah dari 2 tu sama 1000. So duk ada dah 2000. Okey, duk ada dah 2000. Kira gaji yang ketiga tu. 1000 darab. Macam mana kira gaji naik tu? 1000 darab. Ha, 1.25. Dapat 1250. Ha, apa tambah balik dengan 2000 lagi lah. Yang lagi 2 orang tu. So dapat 3,250. So yang ni pun sama. Gaji macam hak kedah lah. Dia bagi markah pada yang gaji yang naik saja.
Pada bulan Mac, perniagaan membeli sebuah komputer dengan harga RM4,000. Pendahuluan dia beli bulan Mac. Pendahuluan 15% bulan tersebut. Manakala baki 4 kali mulai bulan Mei. Ha, tengok ansuran tu. Ansuran dia kata mula bulan Mei. Ha, tengok ayat ni ikutlah. Okey, beli. Masuk mana beli? Ha, pembayaran. Beli bayar duit. Pembayaran. Tulis apa butiran? Ha, alatan pejabat boleh, komputer pun boleh lah. Ha? Buat alatan pejabat lah. Beli bulan Mac. Bayar. Bayar muka 50% pada bulan tersebut. So, 4,000 kali 0.15. So bayar muka berapa? 600. So bayar muka bulan yang dia beli, bulan Mac, 600. Ansuran 4 kali tapi start bulan Mei. So April tu kosong. April tak ada. Dia start bayar balik bulan Mei. So berapa baki dia? 3,400 lah. Bahagi 4. Okey, dapat RM850 sebulan. Yalah, 4,000 tolak 600 dapat 3,400. 3,400 tu baki bayar 4 kali. So bahagi 4 dapat sebulan. 800 tu letak bulan Mei. Jangan letak bulan April. Kemudian yang ayat last tu biasalah perangkap. Susut nilai jangan masuk. Masuk apa kesan? Contoh letak kat pembayaran. Kamu letak kat pembayaran. Okey, tak ada OF. Terbang semua OF. Alright, so boleh selesaikan pengiraan. Okey, berhati-hati kira. Jumlah terima ambil setakat penerimaan. Jumlah pembayaran ambil setakat pembayaran. Yang akan berlaku kesilapan ialah pada bulan Mac, selalunya murid-murid akan ambil terima campur dengan baki awal, dia letak kat jumlah terima. So yang tu kena hati-hati lah. Selalu silap yang bulan first. Kamu pergi tambah dengan baki awal sekaligus. 23850 66950 73645. Okey, jumlah terima, jumlah bayar 3850. Yang ini dia nak besar lah. 48250 40375. Kena kira dulu terima bayar, jumlah-jumlah tu tiap-tiap bulan dulu. Make sure setakat terima saja, jangan pergi ambil dengan baki awal pula, lagi silap bulan pertama tu. Okey, lepas tu baru kamu kira lebihan kurangan bulan demi bulan. Kira bulan demi bulan. B tolak C. 23850 tolak 3850. So lebihan bulan yang pertama 20,000. Okey, baki akhir make sure A tambah D. 30,000 235 tambah 20,000 jadi dapat 50,235. Bawa ni atas 50,235. Tambah dengan lebihan. Kira-kira pula lebihan yang kedua. 66950 tolak 48250. Okey, lebihan kedua dapat 18700. Okey, tambah dengan baki awal. Tambah dengan 50235 dapat 68935. Naik atas 68935. Okey, kira lebihan yang ketiga 73645 tolak dengan 40
375 dapat 33 270. Okey, tambah dengan baki awal 68935, so dapat duit baki 102,205 ringgit.